guys, good morning everyone. How are you today? Hari ini kita bakalan bikin umbrella. Oke, kita langsung aja ya. Kita langsung aja material kita itu ada. Yang pertama kita punya prepare kertas AVS. Terus juga kita butuh kertas origami. Terus kita butuh gunting. Butuh ini color pensil, terus glue atau warnanya juga butuh crayon, terserah mau pilih color pensil or crayon or connector pen, antara tiga itu boleh dipakai ketiganya atau salah satunya. Oke, nah gimana cara bikinnya Miss? Nah yang pertama ini Miss, saya tuh udah bikin ini, kita gunting dulu ya. Ini minta tolong gunting sama maminya karena udah Miss Hayati hektar, anaknya langsung digunting langsung, gak usah dibuka dulu hekternya, langsung digunting ya nak ya. Oke, minta tolong sama mami biar lingkarannya, circle-nya sempurna. Oke, Miss Hayati gunting dulu. Oke, udah jadi kayak gini dia ya. Terus kita lipat dua, terus digunting yang di tengahnya ini, lakukan untuk semua kertas origami ya nak ya. Jadi dia seperti ini. Oke, setelah itu kita lipat seperti ini, yang putihnya di luar. Oke, putihnya di luar semuanya dilipat, kertasnya seperti ini satu, ini lipat juga, tiga dua juga dilipat. Oke, semuanya dilipat. Nah, yang putihnya di luar ya, yang warnanya di dalam. Oke, seperti ini. Terus kita tempel seperti ini. Udah kita lipat, kita tempel. Oke, kita lipat gini, tempel. Nah, kalau bisa warnanya beda-beda ya nak ya. Nah, kita samakan ujungnya. Ini kok beda deh. Oke. Terus gini. Oke, kita tempel. Ini. Terus kita tempel lagi. Ini boleh juga. Ini udah Miss Hayati tempel untuk mempersingkat waktu karena video Miss Hayati kamera penyimpanan Miss Hayati udah mulai penuh banget. Nah, ini. Oke, udah ditempel. Oke, udah gini, kira-kira gini. Udah ditempel. Nah, semuanya ditempel. Terus, udah selesai, kita tempel ke buku, ke kertas AVS-nya. Nah, kertas AVS-nya udah bisa dibagi, kita lipat dulu. Lipat seperti ini. Lipat lagi. Dua. Oke, gini. Nah, ini jadinya gini ya. Oke, kita tempel ini di tengahnya, tengah sini. Oke. Tempel sini. Oke, udah jadi umbrellanya. Kita bikin dulu tangkainya, kita bikin kayak letter J. Oke, letter J, ini letter J nya umbrellanya. Oke, nah terus kalau mau bikin gambar orang boleh juga, kita tuh gambar orangnya. Oke, saya bikin girl ya. Oke. Nah, dia lagi megang payung karena hujan. Pegang payungnya. Oke. Nanti silakan di coloring. Coloring atau mau tambah ini awannya. Awannya warna grey ya. Warna gelap. Oke, nanti di color. Oke. Nah, terus atau anaknya mau bikin plan-nya, tanaman or flower-nya boleh.
Boleh banget. Nah, nanti enaknya silahkan di coloring ya. Nah, ini bisa dikasih contoh satu. Nah, ini gini dia jadi akhirnya. Oke, karena apanya videonya singkat aja. Nah, kita langsung aja. Nanti misalnya di chatkan ini, anaknya bisa pause ini seperti ini. Kira-kira ini warna gray, ini yang kita bikin tadi, kita tempel. Nah, ini gambar anaknya. Anaknya bisa gambar apa aja, gambar orangnya boleh, atau gambar ini nanti bikin plantnya juga boleh, rumput-rumputnya okay. Or flowernya mau ditambah okay, boleh juga okay? Nah, kalau udah selesai, send your photo to Miss Hayati sarangnya.